Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari aktor tampan Rizky Billar. Rizky Billar ngamuk dikatain beli rumah hasil gimmick sama Lesti Kejora. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Rizky Billar diketahui baru membeli rumah mewah yang bernilai fantastis, mencapai lebih dari 6 miliar rupiah. Rizky bayar secara tunai. Namun, ada yang mengusik kebahagiaan Rizky. Pasalnya seorang netizen singgung bahwa rumah Rizky hasil gimmick sama Lesti Kejora. Sama-sama ditinggal nikah oleh orang terkasih di tahun 2020. Lesti dan Rizky dijodohkan oleh netizen. Siapa sangka, setelah ramai di media sosial, sebuah acara televisi swasta mempertemukan keduanya. Tayangan itu pun bertengkar di posisi satu YouTube selama beberapa hari. Karena kebersamaan mereka menyihir jutaan pasang mata, Lesti dan Rizky kerap kolab di kanal YouTube masing-masing. Mereka pun sering diajak tampil berdua di berbagai acara, membuat jumlah pendukung keduanya dalam fanbase Lesti Billar membludak. Sampai saat ini, Lesti dan Rizky belum beri pernyataan soal status hubungan mereka. Tidak sedikit yang berasumsi bahwa kedekatan Lesti dan Rizky cuma gimmick. Lantaran, banyak antusias bagi hubungan keduanya bisa lanjut ke pernikahan. Baru-baru ini Rizky ketangkap meladeni netizen yang singgung soal rumah baru Rizky sebagai hasil gimmick dengan Lesti Kejora. Unggahan di Instagram story Rizky itu pun langsung dihapus. Namun, akun gosip Lambe Turah berhasil mengabadikan dan diunggah ke feed Instagram pada tanggal 27 November tahun 2020. Dibuat ngamuk, dalam direct message tersebut, Rizky bantah dan singgung soal hinaan membuat derajatnya diangkat Tuhan. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.